dikembangkan. Ya, statement Presiden SBY tersebut sangat rasional mengingat pangsa pasar yang besar baik di dalam maupun luar negeri. Saat melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara melihat secara langsung tempat budidaya kepiting soka Universitas Hasanuddin di Desa Bojo, Kabupaten Baru. Presiden bersama Ibu Negara mendapatkan penjelasan dari Rektor Universitas Hasanuddin tentang pembudidayaan kepiting soka, termasuk dengan cara penyuntikan zat yang berasal dari bayam agar mendapatkan kepiting soka yang unggul. Presiden dan Ibu Negara menyempatkan diri untuk mencicipi kepiting soka yang telah disediakan. Presiden menilai kepiting soka hasil pembudidayaan Universitas Hasanuddin tidak kalah rasanya dengan di negara manapun. Presiden menyebutkan ada peluang besar baik di dalam maupun luar negeri mengingat semakin banyak penduduk dunia. Kalau kita berpikir utuh dan mengintip ke depan dalam suatu visi strategis, maka negeri ini dituntut untuk mampu menyediakan bahan pangan yang lebih banyak, mengembangkan penelitian dan inovasi agar produksi pangan lebih banyak, produktivitasnya pun makin meningkat. Di hadapan mahasiswa Universitas Hasanuddin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap generasi muda dapat berkreasi dan berinovasi agar sumber daya kelautan dapat ditingkatkan. Yordan Urut, Alfian Fajar melaporkan dari Baru, Sulawesi Selatan.